Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan saya Asep dari GRS BB Project. Nah teman-teman semua, hari ini ya, sore ini kita lagi ngecekin unit ya. Ini lagi seperti biasa, ini perawatan harian ya. Jadi kita lagi cuci unitnya, kita bersihkan ya, buat menghilangkan debu, begitupun biar nggak ada jamur-jamur di body ya. Jadi ini perawatan harian di Halim ya, utamanya di GRS. Nah teman-teman semua, ini adalah unit ready stock ya, yang ada di Pulau Halim ya. Ini sebenarnya unitnya ada beberapa ya, yang di depan sama di kita ada ya, di belakang juga, cuman unitnya sama ya. Unitnya sama, Vios Gen 3 tahun 2013, 2014 kita ada ya, stoknya 2015 juga ada. Nah untuk warna yang teman-teman bisa lihat ya, warna hitam, silver, warna grey ya, termasuk di ujung sana ada warna merah ya. Nah kenapa kita stok lebih banyak di warna hitam, warna silver, dan warna grey ya, karena 90% unit yang request di GRS itu rata-rata warnanya hitam, silver, grey ya. Sisanya mungkin ada warna coklat, warna merah ya. Nah mungkin teman-teman ada yang pengen minat dengan warna selain dari warna hitam, silver, dan yang lain, itu bisa request ya, itu bisa request. Nah teman-teman, untuk harga ya, di sini untuk harga tahun 2013 nya harga masih tetap sama ya, sudah dapat diskon ya dari perusahaan untuk harga cash 12,5 juta ya. Jadi harga unit ini di angka 67.500. Nah ini untuk 2013 nya untuk 2014 nya di harga 72.500. Untuk harga tahun 2015 itu di harga 77.500 ya. Jadi setiap tahun itu selisih 5 jutaan ya, di angka 5 juta. Nah buat teman-teman misalkan minat di harga 50 jutaan, stok kita ada ya. Ini stok unit bahan ya, yang mau, mungkin ada yang mau coba-coba bisnis usaha ya, jual beli unit. Nah kita ada bahan ya, bahan ini di angka 50 jutaan ya. Ya misalkan teman mau beli unit bahan, silakan ya. Untuk harga ya, untuk harga ini real semua ya. Jadi ini nggak pakai calo-caloan, langsung dari harga dari pusat ya. Insya Allah harga amanah ya, harga real. Nah untuk harga misalkan teman-teman mau unit yang bahan, apa perbedaannya antara bahan dan yang unit yang sudah ready seperti ini ya. Ini unit yang ready sudah plat hitam yang pasti, pajak curu panjang. Nah untuk kelebihannya di unit standar seperti ini ya, ini kita ada pengecekan ya, seperti ada penggantian oli ya, free sama free salon juga ya. Nah untuk di unit bahan seperti ini, kelebihannya teman-teman bisa request warna ya, warna selain dari warna ini atau warna ungu, warna hijau lah, itu bisa request ya untuk warna di sini ya. Nah kalaupun misalkan mau ambil bahan langsung, misalkan teman mau upgrade sendiri, silahkan ya. Nah untuk harga yang tadi saya bilang, ini di harga di angka 50 jutaan ya. Teman-teman nanti bisa tanyakan dulu ya ke nomor saya. Nah teman-teman, ini dia unit yang ada di Pulau Halim ya. Nah adapun di sini unit untuk Vios Gen 2 nya ya. Nah, ini Vios Gen 2 tahun 2013 ya. Harga beda selisih di angka 67,5 ya. Ini harga di angka 60 juta ya. Ini untuk harga netnya ya. Nah teman-teman misalkan ada mau upgrade unitnya, kita terima ya. Di GRS ada unit bisa di upgrade ya. Jadi upgrade nanti bebas, itu untuk harga bisa ditentuin sama teman-teman ya. Mau upgrade berapa aja, mau ada budget berapa, bisa nanti request ke GRS. Nah teman-teman, mungkin infonya cukup sekian ya untuk Vios yang ada stok di Pulau Halim ya, yang saya tadi bilang ya, ini stoknya ya. Untuk warna pun ready ya, selain warna misalkan yang tadi saya bilang, selain dari warna ini nanti teman-teman bisa request ya. Itu agak inden ya harganya, maaf, agak inden untuk request warna ya. Jadi nggak bisa langsung karena kita ada proses pilih unit, yang kedua adalah pasti proses pengecatannya juga ya, butuh waktu ya. Misalkan teman mau buru-buru ya ambil unit, misalkan ya saya rekomendasi unit, ambil unit ini ya. Nah kalau misalkan teman mau santai lah ya, misalkan butuh
banyak waktu ya untuk menunggu unit, silakan. Saya rekomendasi buat bahan, jadi warna nanti yang pasti catnya kualitasnya nya lebih bagus ya. Kalau untuk cat dari Bluebird sendiri saya nggak bilang jelek ya, kualitas standar ya. Nah, teman-teman yang sudah beli di Bluebird mungkin bisa bandingin lah ya, yang sudah beli pasti kualitasnya itu bagus ya. Tapi kalau untuk bahan seperti ini ya, catnya bisa kita lebih bagusin lagi ya, itu kelebihannya ya. Cuman untuk beli unit ini jadi kita apa adanya ya, apa adanya, dalam arti kita nggak ada free oli, nggak ada free salon ya, tapi untuk kualitas mesin dan lain-lain sama ya, jadi nggak ada bedanya, hanya itu aja ya. Unit apa adanya, nggak free oli dan nggak free salon ya, jadi itu perbedaannya ya. Oke teman-teman semua, jadi itu yang kita sampaikan ke teman-teman untuk ambil unit bahan. Tadi udah saya kasih masukannya, atau mau ngambil unit yang sudah ready ya, itu juga sama ya. Jadi teman-teman bisa komunikasi melalui via WhatsApp, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah baik teman-teman semua, mungkin informasinya cukup sekian ya. Terima kasih buat teman-teman ya yang masih ngikutin channel GRS ya, terima kasih banyak, sangat-sangat terima kasih banyak. Nah yang belum subscribe boleh di subscribe duluan ya, di subscribe, di like, share dan komen ya, di notifikasinya dinyalakan biar nanti teman-teman mendapat info-info terbaru dari videonya GRS. Oke teman-teman, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.